So full of longing, I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. As-salamu alayka ya Rasul warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn al-Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang kami hormati para hadirin, para bapak, para ibu, keluarga besar dari mempelai berdua, khususnya kepada mempelai berdua saudara Irsan, saudari Devi yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semua masih bisa hadir dan menyaksikan prosesi ijab kabul seperti saat ini. Mudah-mudahan keikhlasan kehadiran kita semua dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa restu yang telah kita berikan kepada mempelai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelai dijadikan pasangan yang bahagia selamanya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, para bapak ibu yang kami hormati, acara ijab kabul pada pagi hari ini tersusun sebagaimana berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, prosesi ijab kabul. Dan yang ketiga adalah doa, dan ditutup dengan penyerahan mas kawin dan salam-salaman. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan berjalan lancar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Litawassul wal qabul ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbi ajmain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yaitu ijab kabul. Sebelum dinikahkan, saya bertanya lebih dulu. Pertama, calon suami, nama lengkap Irsan ya. Orang tua kandung Bapak Haji Jufri Padodi. Tanggal lahir Sinjai 31 Agustus 87. Betul ya. Aristia Romadhani, putra putri Bapak Anang Ismayadi, Ibu Ginem. Betul. Betul. Tanggal lahir Jember 10 April 89. Siap nikah enggak? Siap. Masih siap ya. Mas kawin alat sholat. Wali nikah Bapak Ismayadi, anak kandung Pak ya. Jadi
dinikahkan sendiri apa diwakilkan? Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yang bernama Anang Ismayadi hari ini pasrah wakil wali kepada Bapak Penghulu, mohon dinikahkan dan dikawinkan seorang laki-laki yang bernama Irsan dengan anak perempuan saya Devi Catur Aristia Ramadhani. Dengan mas kawin, alat sholat dibayar tunai. Demikian, saya serahkan wakil wali kepada Bapak. Terima kasih. Saya terima, Pak ya. Ya, yakin bahwa ini adalah jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kehendak dari Allah, Mas ya, tidak akan pernah dipersatukan. Jauh itu bukan sebuah alasan, bukan sebuah kendala, tetapi kalau itu sudah paket jodoh dari Allah, insyaallah akan bertemu. Nah, oleh karena itu Mas Irsan, jadilah suami yang baik, ya. Jadilah suami yang bertanggung jawab. Jadilah suami yang mengayomi dan senantiasa menjaga keluarga dan anak serta istrinya, ya. Insya Allah kalau demikian, maka rumah tangga yang akan dibentuk nanti bahagia. Nah, kalau siap, siap kan? Kalau tidak siap, mendingan ditunda aja, gitu ya. Itu. Kemudian Mbak Devi, sampean juga belajar. Ketika suaminya sudah baik seperti tadi, sayang, cinta, perhatian, tanggung jawab, sampean juga harus begitu. Ya, taat kepada suami, sayang juga sama suami. Karena apa? Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tadi, itu ada peran serta dari kedua mempelai, peran serta dari suami dan istri. Nah, tanpa itu semua, salah satu yang berupaya untuk baik tapi yang satunya tidak, maka tidak akan terwujud. Nah, oleh karena itu sebelum dinikahkan, saya jadi wakil dari Bapak Anang. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan insya Allah ini menjadi pesannya Pak Anang juga. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan kebahagiaan dari anaknya. Tangan yang pertama dan yang terakhir, mudah-mudahan rezekinya banyak, mudah-mudahan dikaruniai putra yang soleh dan soleha, mudah-mudahan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang barokah, bermanfaat, menyenangkan orang tua, bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan lahumal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati al ma'budi bi qudratil muta'i bi sultani al marhubi min 'adzabihi wa satwati النافذ الأمر في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأقربهم بنبيه صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاحرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشاج به الأرحم وألزم الأنام وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا فأمره يجري على قضائه وقضاؤه يجري على قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله به ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaysa minni abghadul halal indallah at-talaq. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Sama-sama astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arsan bin Haji Jufri Padodi, uzawijuka ala ma amarallahu bihi azza wa jalla min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya akhina Irsan bin Jufri Padodi al-Hajj alladhi angkahtuka wa zawwajtuka devi catur arista Ramadhani binta Aristia Romadoni binta Anang Ismayadi alladhi wakalani abuha bimahri ala tisolati halan. Saudara Irsan bin Haji Jufri Padodi, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Devi Catur Aristia Romadani binti Anang Ismayadi, yang wali ayahnya Bapak Anang Ismayadi telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Devi Catur Aristia Romadani binti Anang Ismayadi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillahi rabbil alamin, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair, wa jama'a bainakuma fi khair, wa jama'a bainakuma fi khair, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jaddika wa adimi istanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha, kama alafta baina Ali wal Fatima, kama alafta baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al Khadijah al-Kubra. Allahumma anzilna ya Allah wa anzil bainahuma arushain Irsan wa zaujatihi Devi Catur Aristia Ramadhani. Anzil bainahuma ya Allah hidayatan, anzil bainahuma ya Allah mubarakatan, anzil bainahuma rizqan, rizqan halalan katsiran wasi'an thayyiban, wa auladan salihan wa sakinatan ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab bannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Demikian para bapak ibu, Mas Irsan, Mbak Devi, insya Allah mulai hari ini saudara sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Mudah-mudahan bahagia menjadi pasangan yang pertama dan yang terakhir. Sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول Nafas di jiwamu, kau pantai di lautku, terpaut hati ini cinta yang suci.
niatku sampai matimu, mencinta hanya dirimu, haus jiwaku padamu, ku cinta. Jodohku, maunya ku dirimu, hingga mati ku ingin bersamamu, ini ikrarku. Jodohku, maunya ku dirimu, satu cinta hingga ajal memisah aku dan kamu, satu saling mencinta. Pantai di lautku, terbaut hati ini cinta yang suci. Jodohku, maunya ku dirimu, hingga mati ku ingin bersamamu, ini ikrarku. Sama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada siang hari ini tepatnya jam 1 lewat 5 menit insyaallah
kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga dapat memenuhi undangan dari Saiful Bait sekeluarga dalam rangka walimatul urus, yaitu Bapak Nanang Ismayadi. Dan dalam kesempatan ini saya mendapat amanah dari Saiful Ajah, Bapak Nanang Ismayadi dan Ibu Ginem sekeluarga, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain, kami memohon bantuan doa restu yang dikhususkan kepada putri kami Catur Aristia Ramadhani mendapatkan jodoh dari luar Jawa atau nan jauh di sana. Alhamdulillah jodoh pria yang cukup ganteng memang sudah pilihannya sendiri.